Pemirsa, seorang wanita yang baru satu hari menikah hilang setelah izin ke suaminya untuk membeli ayam geprek. Pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polisi dan hingga kini keberadaan sang istri belum diketahui. Warga di Kampung Sukajadi, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor dihebohkan oleh kabar seorang pengantin wanita hilang sehari usai akad nikah. Kejadian ini bermula saat pengantin wanita, Anggi Anggreni, berpamitan kepada sang suami untuk pergi menemui penjual ayam geprek. Setelah suaminya mengizinkan, Anggi yang sebelumnya masih sempat komunikasi melalui telepon selulernya, kemudian hilang kontak. Pihak keluarga kemudian berusaha mencari keberadaan Anggi, namun hingga tengah malam Anggi tak kunjung ditemukan. Setelah dua hari pencarian, suami Anggi akhirnya melaporkan hilangnya Anggi kepada Polsek Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. WA-nya nggak aktif, ya saya samperin ke lokasi tersebut, tapi udah nggak ada orang. Nanya-nanya ke orang sekitar situ? Nggak pada tahu. Nggak pada lihat, nggak ada yang lihat? Nggak ada lihat. Terus kamu udah lapor polisi? Saya udah lapor polisi waktu setelah 1-2-24 jam saya lapor polisi. Di Polsek? Di Polsek Ranca Bungur, namun sampai sekarang masih belum ada informasi dari pihak kepolisian. Rencananya pihak keluarga akan kembali menggelar resepsi pernikahan pada 15 Juli 2023 mendatang. 1.000 undangan telah disebar untuk acara itu, namun rencana itu terancam gagal jika nasib Anggi tak kunjung diketahui. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.